Cerai dari Ahok pera tingkatan kini berubah drastis dibandingkan saat masih bersama dengan Basuki Cahayapurnama. Sejak cerai dari Ahok, Veronica Tan memang jarang jadi sorotan publik. Bahkan kini Veronica Tan sengaja menarik diri dari hiruk pikuk dunia perpolitikan sejak tak lagi hidup bersama dengan Ahok. Kini setelah bercerai dari Ahok, Veronica Tan disebut-sebut harus banting tulang. Ternyata menjanda membuat Veronica Tan memilih untuk berjuang menghidupi anak. Ahok dan Veronica Tan resmi bercerai di tahun 2018. Perceraian ini memang sempat menggembarkan jagat raya. Pasalnya Veronica Tan malah terbukti dikalahkan oleh ajudannya sendiri, yakni Puput Nastiti Depi. Ahok menikahi Puput Nastiti Depi, ajudan istrinya, beberapa waktu lalu. Kini Ahok sudah dikaruniai dua orang anak dari Puput Nastiti Depi. Kabar Veronica Tan pun menjadi perbincangan. Veronica Tan diketahui ditinggali harta bejibun meski diceraikan dan ditinggal nikah Ahok. Tengok rumah Veronica Tan yang mewah habis. Rumah Veronica Tan saking megahnya sampai bikin melongo. Sempat beredar jika Veronica Tan menjalani hubungan dengan pria lain. Bahkan hubungan Veronica Tan bersama pria tersebut sudah berjalan sejak lama. Selang 4 tahun perceraian itu, Veronica Tan kini hidupnya berubah drastis, di mana ia menjalani beberapa bisnis untuk menopang hidupnya. Bahkan ada kabar yang menyebut Veronica Tan tampaknya dinikahi oleh seorang pejabat. Pasalnya, penampilan Ibu Nicolasian itu malah terlihat sangat berkelas. Sempat beredar kabar jika Veronica Tan menjalani hubungan dengan pria lain. Bahkan hubungan Veronica Tan bersama pria tersebut sudah berjalan sejak lama. Selang 4 tahun perceraian itu, Veronica Tan kini hidupnya berubah drastis, di mana ia menjalani beberapa bisnis untuk menopang hidupnya. Lalu seperti apa rumah peninggalan BTP tersebut? Saat Nicolasian mengunggah foto bersama teman-temannya, terlihat sebagian ruang tengah rumah Veronica Tan. Bisa terlihat di sana kalau jendela di sana juga berfungsi sebagai pintu yang bisa digeser. Di balik jendela kaca itu terdapat kolam renang yang cukup luas. Di samping rumah tengah langsung terhubung dengan dapur. Dapur itu jadi terlihat luas karena tidak memiliki sekat. Bahkan mungkin bisa untuk main sepak bola saking luasnya. Di depannya pun langsung terdapat meja makan yang terbuat dari marmer. Terlihat desain minimalis dipilih untuk dapur tersebut. Terdapat perbedaan pada bagian dinding yang ditempel dengan keramik coklat. Di atasnya terdapat kitchen set yang menggunakan kaca gelap. Sementara itu di depannya terdapat ruang televisi yang dilengkapi sofa coklat berhias dengan bantal kecil. Yang menarik perhatian adalah tempat lukisan wajah Veronica Tan di atas piano yang terpasang. Ternyata rumah Veronica Tan benar-benar sangat luas. Kini menjadi pengusaha, Veronica Tan pun memperlihatkan penampilannya yang sangat berbeda. Ia bahkan mengenakan busana yang modis dan memperlihatkan awet mudanya. Nyatanya, kini Veronica Tan tak bisa disaingi meski dengan istri Ahok yang baru. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.